Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Imam dan seluruh Tuan Kuasa Masjid An-Najah, Padang Serai, yang dikasihi tetamu kita yang mulia Sayyidi Sheikh Husni Genting Al-Langkati, khususnya muslimin muslimat yang rahmati Allah. Anugerah buat kita pada malam ini tuan-tuan, yang sepatutnya Syekh Husni Genting berada di Ipoh, tapi boleh alhamdulillah bersama dengan kita kerana lama dah Masjid Perang Serai sebut kepada saya kalau ada kelapangan mintalah sekali-sekala datang ke sini. Ahli hadis, al-musnid, pemegang sanad Asia Tenggara, ahli hadis, ahli nabi, wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Ahli hadis adalah keluarga Nabi. Sekalipun mereka tak bersahabat dengan Nabi, tapi nafas-nafas mereka sentiasa bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dengan kali yang pertama malam ni masuk ke masjid tuan-tuan, mungkin nanti yang ke depan kita susun lagi, kita boleh buat 2 jam bersama hadis Nabi. Kita buat daurah kitab di tempat-tempat lain, maghrib sampai insya berhenti semayang, lepas tu selepas insya ambil lagi sejam. Kita ambil hari kelapangan. Jadi malam ni dengan kedatangan Sidi Sheikh Husni Genting kepada kita, yang tajuk yang diberi pun sesuai dengan musim haji dan apa yang perlu kita faham daripada haji yang merupakan sunnah besar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Dah tentulah di kesempatan ini malam ni tuan-tuan baru bertemu dengan Syekh Husni Genting, seorang ahli hadis yang hebat. Tuan-tuan akan berkesempatan, tuan-tuan akan dapat musasal awaliyah. Maksudnya tuan-tuan awal akan dengar hadis daripada Syekh Husni macam Syekh Husni dengar daripada ulama-ulama hadis. Orang Kedah ni saya pun tak bolehlah nak kata. Sebenarnya kalau macam Syekh Husni Genting ni, hey, tak ada orang Malaysia. Kalau tuan-tuan dengar, kalau Syekh sendiri yang sudi cerita bagaimana ulama-ulama Azhar sendiri yang takkan al-musnid. Musnid ni pemegang sanad. Sanad-sanad hadis. Yang kalau tuan-tuan tengok ni, sengaja saya bawa ni kitab Riwayatul Rusukh. Ini sebahagian Tok Guru Syekh Husni yang ada 186. Bersama dengan hadis. Dan alhamdulillah Syekh Husni baca semua hadis-hadis ni kepada saya, sambungkan sanad. Ulama-ulama Azhar ni masuk yang baru Syekh Hisham Kamil yang datang kedua hadis, dia minta kitab ni daripada saya. Tapi cuma saya nak cari satu naskah lain sebab ini hak saya. Kalau dia ambil pakai apa hak saya catat ni, tak ada. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dan Syekh Husni Genting dia berhasrat selain daripada di Malaysia, berhasrat supaya ada muhadis-muhadis ahli hadis yang selalu kami ambil manfaat. Banyak kami buat daurah hadis. Itu juga di tempat Syekh yang baru ni saya pergi sebelum hari raya untuk ambil sanad musasal mikyal, iaitu sukatan mud dan sok, iaitu sukatan cupak dan gantang. Dan Syekh Husni pun selepas raya baru ni mula dah buka sekolah bahasat supaya di langkat ataupun kita kata di tempat Syekh juga
ada anak-anak yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kalau tuan-tuan ada zakat, tuan-tuan nak beri sumbangan, nak bersama niat syekh, tuan-tuan bolehlah bagi sekali lagi. Ano? Tuan-tuan nak jumpa sendiri pun tak apa. Kalau tuan-tuan sekali lagi nak buat apa lah kenangan dengan Syekh Husni Genting, tuan-tuan buat serban. Tuan-tuan bagi Syekh Husni kat serban, sanad terus kepada Rasulullah SAW. Sanad terus. Semalam pun saya habar. Kalau mai, bawa serban. Tapi takutlah kot noh. Sekali lagi tok tungging terbalik dia tengok, "Uih, macam mana tok Wan pakai serban?" Bukan nak suruh pakai esok, tapi sekurang-kurangnya kita ada pakaian bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi saya tak mau ambil masa panjang. Saya serahkan kepada Syekh Husni Genting untuk bersama kita. Bersama dengan awalnya adalah Hadi Musasal Awaliyah. Kemudian insyaAllah sikit tausiah pesanan sesuai dengan sempena. Dan hari ini dah mula sahabat-sahabat kita menuju ke Tanah Al-Mukarramah untuk memperingati mereka dan juga kita peristiwa besar, iaitu pengorbanan yang ada dalam dalam Islam. Allahu a'lam. Saya serahkan kepada Sidi Syekh Fadil Tafadhal Mashkurun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. ثم أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puja puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi masjid, ejekiti-ejekiti masjid, dan terkhusus teman kami Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yusuf Awang, para hadirin, para ulama-ulama, tuan-tuan guru sekaliannya. Atas permintaan akhina fillah, alhamdulillahirrabbilalamin, pada maghrib yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita bersama di sini. Dan atas permintaan beliau pula, insyaAllah kami akan bacakan Musasal Bil Awwaliyah, merupakan salah satu keberkatan di dalam satu majlis yang diadakan sebagaimana para ulama-ulama yang telah melaksanakan majlis tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada saya
berjumpa dan mengaji dengan lebih daripada 300 syuyukh, 300 syekh, baik dari Mekah, Madinah, Mesir, dari India, dari Suria, dari Lubnan, daripada Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Perjalanan saya untuk menuntut hadis saya tulis dalam kitab saya Arba'una Buldaniyah, masuknya saya kepada 40 negeri sebagaimana yang telah dibuatkan oleh para ulama-ulama muhaddis dan para hufaz dahulunya. Dan sebahagian guru saya telah saya catat biografinya dengan berbahasa Arab, dan ini salah satu daripada kitab saya yang telah kita cetak di Mesir pada tahun 2012. Dan insyaAllah ta'ala kalau tidak ada halangan, insyaAllah biiznillah kita juga akan mencetak kitab Faidu Rabbani Amman Akhada An Syekh Yasin Al-Fadani, murid-murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani yang kita himpun daripada barat dan timur. Di antara para ulama-ulama Melayu yang saya masukkan di sana adalah Maulana Syekh Abdul Hamid Darga Al-Qadahi, Maulana Syekh Tuan Guru Saleh bin Musa, Maulana Syekh Saleh Filfilani, Maulana Syekh Sulaiman Serami Al-Kelantani, dan banyak lagi. Ini adalah gunanya kita ingin membesarkan, memperkenalkan ulama-ulama kita yang tidak pernah dikenalkan. Kalau tidak kita yang memperkenalkan ulama kita, siapa lagi yang memperkenalkannya? Maka lewat kitab itu kita kenalkan para ulama-ulama kita, baik di Malaysia maupun di Indonesia maupun di Patani, kepada halayak orang Arab. Sebab itu kita gunakan bahasa Arab. Dan alhamdulillah kitab ini saja di launching di Masjid Jami Azhar Asy-Syarif. Beratus tahun lamanya tidak pernah ada pelajar Nusantara yang meluncing kitab di Jami Azhar Syarif. Dan alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, saya diizinkan untuk meluncing kitab pembukaan Ghayatul Rusuh fi Mu'jamis Syuyukh di Jami Azhar Asy-Syarif. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini merupakan sejarah bagi Bani Melayu, orang-orang Melayu diizinkan untuk membaca kitab di Jami Azhar Asy-Syarif. Alhamdulillah. Berhubung dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah yang sebagaimana saya katakan tadi, alhamdulillahirabbil alamin, saya telah mendengarkan al-musalsal bil awwaliyah hakikiyah daripada Syekh Muhammad Sa'ad Badran Al-Qauqaji, meninggal pada tahun 1428 Hijriah. Beliau mendengarkan daripada gurunya Syekh Muhammad Abu Nasr Al-Qauqaji yang meninggal dunia pada tahun 1356 Hijriah. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya Abu Al-Mahasin Muhammad bin Khalil Al-Qauqaji yang meninggal pada tahun 1305 Hijriah, dikuburkan di Ma'lah. Beliau mendengarkan daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yusuf Al-Bahi yang meninggal dunia di Tonto dan dikuburkan di Tonto di masjid yang ma'ruf. Kemudian beliau mendengarkan daripada gurunya Al-Hafidh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Murtadha Az-Zabidi Al-Hanafi yang meninggal pada tahun 1205 Hijriah. Kemudian beliau mendengarkan daripada Syekh Muhammad Salim Al-Hibni dengan sanad beliau kepada Syekh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kami dengar juga daripada guru kami As-Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya Al-Hafidh Al-Muhaddith Al-Musnid Syekh Abdul Hayy Al-Kattani yang meninggal pada tahun 1382 Hijriah. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya As-Sayyid Abdul Kabir Kattani. Beliau mendengarkan daripada gurunya Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya Abu Sa'id Ad-Dihlawi. Beliau mendengarkan daripada gurunya Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya Waliullah Ad-Dihlawi. Beliau pula mendengarkan daripada gurunya Abu Tahir Al-Qurani. Beliau mendengarkan daripada gurunya Ibrahim Al-Qurani. Beliau mendengarkan daripada gurunya An-Najm Muhammad Al-Ghazzi. Beliau mendengarkan daripada ayahandanya Al-Badar Muhammad Al-Ghazzi.
beliau mendengarkan daripada gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mendengarkan daripada gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendengarkan daripada gurunya Al-Burhan Ibrahim At-Tunukhi, dengan sanadnya sampai kepada Sufyan Ibnu Uyainah, daripada Amr bin Dinar, daripada Abi Qabus, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Orang yang saling kasih mengasihi, maka Allah akan mengasihinya. Hendaklah kamu saling kasih mengasihi di bumi ini, maka para malaikat akan mengasihimu. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Kuna, dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Dan hadis ini adalah hasan li ghairi atau hasan sahih. Kalau sekiranya kita lihat daripada kitab-kitab yang lain, maka kita akan melihatkan hadis ini merupakan bahagian yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam perkawinan, dalam sekolah, dalam belajar, dalam bermasyarakat, dalam berpemerintahan, agar kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, agar hilang rasa zalim menzalimi, tidak saling gasak, gesek, gosok, tapi saling asah, asih, asuh. Tahu gosok tuan-tuan? Tahu gosok tak? Tak tahu. Masya Allah, saya ingatkan kembali, gosok itu maknanya apa? Gosok, jangan tak gosok. Gosok, jangan tak gosok, katanya. Umat Islam kalau saling gosok-menggosok panas. Sebab itu tidak boleh saling gosok-menggosok, maka hendakkanlah ciptakan kasih sayang. Makanya pada guru-guru kami mengatakan, semestinya lah seorang guru membacakan hadis ini pertama sekali. Agar apa? Terciptanya kasih sayang antara guru dengan murid, murid dengan guru. Sekarang kita coba lihat macam mana. Guru kadang-kadang menzalimi murid, dan murid kadang-kadang berbuat jahat kepada guru. Betul tidak? Sekarang guru sudah gila. Kenapa gila? Kalau murid buatkan macam-macam, naik ke meja, mau dipukul, nanti dia ngadu ke kantor polis. Betul? Masuk penjara. Tidak dipukul, makin menjadi-jadi murid. Nah, ini gara-gara hak azazi manusia. Kalau guru nak mukul, disebab, pasti ada polis tangkap, nanti kena ayahnya ngadu ke kantor atau ke balai polis. Ini maka kita perlu ada saling kasih sayang antara murid dengan guru. Tuan-tuan sekaliannya, saya ijazahkan ini hadis kepada tuan-tuan sekaliannya, agar semuanya saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai. Saya yakin kalau pemimpin dianya itu punya rahmat, dia tidak akan zalimi umat. Kalau orang kaya punya rahmat, maka dia tidak akan menindak orang-orang yang miskin. Kalau orang yang kuat punya rahmat, mereka tidak akan menzalimi orang-orang yang lemah. Sebab itu mari sama-sama kita menaburkan cinta kasih sayang di hadapan kita sendiri, kemudian di masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang itu terbinalah ukhuwah Islamiyah yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekaliannya, judul yang diletakkan kepada saya pada malam ini adalah apa, Ustaz? Haji. Tuan-tuan sudah haji ke belum? Sudah pernah haji? Ada yang belum, ada yang sudah. Alhamdulillah yang sudah. Yang belum, mudah-mudahan insyaAllah akan mengikut. An-Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Didirikan Islam ini atas lima pilar, lima tiang. Pertama, syahadah.
Yang kedua melaksanakan solat. Yang tiga berhaji. Yang keempat berpuasa. Yang kelima haji. Maka ibadah dalam Islam adalah pengorbanan. Semua ibadah dalam Islam pengorbanan. Kalau tidak pengorbanan waktu, pengorbanan diri, atau pengorbanan harta. Maka di antara seluruh ibadah yang ada, daripada mulai syahadah sampai kepada puasa sampai kepada haji, pengorbanan yang paling besarnya adalah haji. Di mana kita dituntut untuk mengorbankan diri kita. Kita dituntut untuk mengorbankan waktu kita. Kita dikorbankan atau dituntut untuk mengorbankan harta kita. Ketiga-tiganya ini merupakan pengorbanan yang besar, menunjukkan orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia tidak percaya dengan Allah, maka dia tidak akan mau berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya. Coba lihat kalau kita waktu saja, tuan-tuan. Kadang-kadang ketika kita asyik bekerja dan terus bekerja ingin mencari dunia dan mencari harta, kita sangat susah untuk bercuti. Yang kerja kilang karena ingin mendapatkan harta lebih banyak dan berlipat ganda, maka dia akan naikkan lagi waktu kerjanya, betul? Yang biasanya sampai jam 5, maka dia akan tambah lagi shift sehingga sampai jam-jam sekian. Maka waktu bekerja bertambah, dengan waktu bekerja bertambah, maka bertambah pula lah uangnya. Tapi ketika dia pergi haji, adakah uang masuk ke poketnya? Ada. Malahan kalau dia pergi haji, pastikan duit yang keluar dari poket. Sebab itu saya katakan pengorbanan waktu ini termasuk pengorbanan yang sangat sulit. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, kenapa anak-anak muda, orang-orang yang masih muda agak sulit untuk melaksanakan haji ketika waktu muda? Faktor yang pertamanya, mereka itu tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka. Faktor yang pertamanya, mereka sibuk dengan mencari duit sehingga waktu-waktu yang mereka kejar adalah waktu-waktu yang menghasilkan duit. Inilah yang kita lihat. Bang, pergi haji lah bang. Masih muda lagi aku, nanti-nantilah. Apa masih muda bang? Orang muda-muda pun mati bang, mampus. Lama lagi umur. Sebenarnya alasan bukan karena muda, tapi ingin mencari uang. Karena ketika waktu muda ini kita punya waktu untuk mencari uang dan punya kekuatan, sehingga kita menambah waktu untuk mencarinya. Sebab itu mengorbankan waktu adalah pengorbanan yang sangat besar. Kalau hari kerja satu jam saja kita terlambat, pasti kita bersedih, betul tidak? Betul tidak? Satu jam terlambat kita merasa sedih. Kenapa sedih? Kenapa kita sedih terlambat satu jam? Karena akan dipotong. Karena akan dipotong gajinya. Kalau tidak ada pemotongan, yakin saya dia senang. Tak kerja pun tak apa, uang tak dipotong. Tapi permasalahannya adalah kena dipotong. Sebab itu mereka katakan waktu, the time is money. Waktu itu adalah uang. Yang kedua, pengorbanan diri kita. Manakala kita berangkat ke haji, maka pengorbanan diri kita dengan penatnya. Berangkat daripada Kuala Lumpur ke Jeddah itu memerlukan waktu. Dan waktu itu akan menjadikan kita begitu penat dalam perjalanan.
11 jam atau 9 jam ketika kita berangkat itu bukan waktu yang pendek dan singkat, sehingga mengakibatkan kita penat dan letih. Dan yang ketiga, pengorbanan duit. Ini Malaysia sekarang kalau mau pergi haji berapa? 9.000. 9.000 itu paling murah lah itu. Ada lagi yang mahal-mahalnya sampai 20.000 ya. Indon baca bayar sekitar 36 juta. Kalau dibuatkan sama orang Indonesia pingsan. 36 juta Masya Allah. Sudah mahal bayarannya 36 juta. Mati-matian mereka cari uang. Bayarkan ke sana. Sampai mereka ke Mekah. Tiba-tiba mereka dengar pula orang Saudi kata, haji murah, haji murah, haji murah, haji murah. Kata orang Indonesia, kepala otak betul orang Saudi ini. Mahal-mahal aku bayar, kata pula haji murah katanya. Paham tak? Bila nanti sampai ke Mekah, itu orang Saudi selalu sebutkan, haji, haji, murah, haji, murah, haji, murah, haji, murah, katanya. Orang salah paham orang Indon. Orang Indon fikir dia kata, haji itu murah, haji itu murah. Maka orang Indon kata, kurang ajar betul orang Saudi ini. Aku bayar 36 juta pula katanya murah. Rumahku kujual pun katanya murah. Tanahku kujual pun katanya murah. Murah apa? Memang betul orang Saudi ini. Rupanya orang Saudi itu bukan katakannya haji murah. Haji barangku murah haji. Jualan murah haji, murah murah haji jualan. Jualannya yang murah. Cuma dipotong dia. Tengok siapa yang pernah haji sini? Siapa pernah haji? Tuh tangan. Tuan pernah dengar kan? Orang Saudi malas bercakap. Maka dia kata, haji murah, haji murah, haji murah. Orang Indonesia salah paham. Dia kata rumah dah jual, semua dah jual, kata pula haji murah dah. Padahal orang Saudi nak kata, haji barang saya murah haji, ayo beli, beli, beli. Begitu. Bayangkan tuan-tuan, yang mereka itu menjual rumah, jual tanah, jual berbagai macam untuk pergi haji. Ini namanya pengorbanan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang percaya dengan Allah. Kalau tak percaya dengan Allah, tak akan mungkin jual tanah. Tak akan ada itu. Satu ketika saya jumpa orang, anak muda, kaya, dah kawin, dah. Saya kata, pergilah haji. Tak mau pergi haji, duit banyak. Dia kata apa? Masih muda lagi, panjang lagi umur. Saya kata, umur ni tak tahu, besok kita mati dah. Tahun depan mati dia. Tak berhaji. Jangan harap anak mau pergi haji. Tuan-tuan, tanah orang. Saya jumpa sama pakcik-pakcik. Pakcik tanah banyak, jual lah. Pergi haji sana. Taklah, ni tanah untuk anak lah. Ni untuk ni, ni untuk ini, untuk ni. Pakcik, kalau dah pakcik nak mampus, anak tu ingat pakcik ke tak? Saya nak tanya dulu, kok kita dah begini? Dah nak mampus dah. Senin Kamis nafasnya dah. Adakah anak kita ingat kita? Adakah tak? Takkan pernah ingat kita tahu. Mereka cuma fikirkan macam mana ayah ni sakit supaya cepat mampus. Kita bagi-bagi nanti tu harta. Betul tak? Tak sanggup anak bertahan 5 tahun, 6 tahun nak jaga ayahnya, tak sanggup. Ni saya dah banyak berjalan dah ke mana-mana. Saya tengok dah. Pakcik-pakcik kalau sakit 2-3 tahun, bolehlah anaknya jaga. 5 tahun, 6 tahun anaknya, katanya, paksa panggil Syekh Husni. Apa pasal panggil Syekh Husni? Lama betul sembuh. Sembuh tak mau sembuh, mati pun tak mau juga. Panggil siapa? Syekh Husni. Apa pasal dengan saya, tuan-tuan? Dah ada berapa banyak kejadian, orang tak mau mati, tak mau sembuh. Apa pasalnya? Pasalnya banyak betul yang dibuatnya. Puakanya entah apa-apanya. Dia letih mereka jaga 6 tahun. Tolong panggil Syekh Husni. Untuk apa dibacakan dia dulu? Panggil saya, katanya, ni Syekh, ayah ibu saya ni tak boleh begini, begini, begini. Dia obat-obat tu pun tak sembuh-sembuh juga. Fahamlah saya, anak yang ingin cepat mampus ayahnya. Betul saya, faham saya. Saya baca ayat kursi, saya baca hijib bahar, saya baca apa. Masya Allah.
besok paginya katanya sudah meninggal. Datang saya ke situ. Lupa belum meninggal lagi. Oh gawat ni, kalau tak belum meninggal saya tak boleh ke Malaysia. Saya baca Yasin 3 kali. Ketiga kalinya dia meninggal dunia. Senang anaknya langsung. Bayangkan. Besok-besoknya ada orang nak susah nak mampus panggil saya lagi. Saya fikir saya di Israel kah? Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Itulah, dipikir saya Israel. Saya bukan Israel. Diundang saya di Kalimantan Pontianak, rupanya mereka punya pacik yang sakit, 3 tahun sakit, sembuh tak, mati pun tak. Saya dikasihnya minum, saya kasih air minum ni, 4 botol kasihnya. Hari itu diminumnya sampai habis 4 botol, habis minum langsung mandi. Tak lama mandi tuan-tuan, duduk di dekat tempat tidur, meninggal langsung. Saya dah takut dah, nanti korang pun fikir saya pula yang membunuhnya. Ha? Coba bayang-bayangkan tuan-tuan sekaliannya. Ketika kita mau meninggal dunia, kita pikirkan sebelumnya, oh ini untuk anakku, ini untuk anakku. Kita mau meninggal, adakah anak kita pikirkan kita? Atau manakala kita telah meninggal dunia, mungkin anak kita akan buatkan haji badal sama kita. Ada? Haji badal untuk kita ada ke tak? Tidak. Makanya tuan-tuan jangan pikir anak. Yang pertama pikir kita sendiri. Lepas kita baru pikir anak. Betul tak? Betul tidak? Ni anak kita ni baru kita baru meninggal ni belum lagi dimasukkan. Kampak-kampakan orang tu masalah harta warisan kita. Betul. Sudah banyak terjadi yang dia pikirkan bagaimana harta warisan ayahnya. Makanya yang muda-muda punya duit, daftarkan dirimu untuk haji. Jangan pas umurmu 60 tahun baru kau mendaftarkan haji. Kalau kau 60 tahun daftarkan haji, insya Allah kamu haji badal. Paham tak? Haji apa? Haji badal. Itu pun kalau adalah anakmu ke apa kau yang badalkan. Kalau tak, memang tak haji-haji. Umur 30 tahun, berarti 60 tahun pergi, ha? Berapa sekarang nunggu? Berapa tahun sekarang nunggu? 30 tahun ke 20 tahun? 50 tahun, mak mau mati kita. Umur orang Malaysia mana ada 60 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Sudah? Daftar kita umur 60 tahun, memang badal lah itu. Tuan-tuan sekaliannya, kenapa kita diajak untuk pergi haji? Untuk mendapatkan hajjah mabrurah. Dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanyakan oleh sebagian para sahabat, "Ayul amali afdal ya Rasulullah?" Manakah amal-amal yang paling afdal wahai Rasul? Nabi mengatakan, "Al-imanu billahi wa rasulihi." Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanyakan, "Summa ayu?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Jihadun fi sabilillah, berjihad dalam jalan Allah. Nih tuan-tuan nih sekaliannya, saya yakin nih kalau diajak berjihad insyaallah paling depan di belakangnya. Paling depan di belakangnya, bukan di depannya. Betul tidak? Kita di sini aja yang semangat-semangat tuh, yang kuat-kuat tuh kata jihad, jihad. Depan sini saja deh kita. Allahu Akbar, semangat. Tiba-tiba perang, berlari semuanya. Betul tak? Karena kita masih lagi pikir, Allah mak, istriku yang cantik itu nah, anakku nah, ha? Belum lagi punya kita kekuatan untuk jihad fi sabilillah. Okey, yang ketiga sajalah kita nak ambil. Apa tu? Hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Inilah nak kita ambil. Jihad fi sabilillah tak ada, cuma niat saja dalam hati. Jihad dalam hati saja. Ya Allah berikanlah aku ya Allah mati syahid ya Allah. Mati syahid ya Allah ya Rahman ya Rahim. Memanglah, tapi tem ada panggilan suci. Ada siapa berani pergi ke apa Baitul Maqdis? Siapa nak berani pergi ke Palestina? Ha? Dengarkan suara tum. Saya langsung pingsan. Tum. Eh pacik ni kenapa? Tak kena ke kena dia? Pikir kita kena, rupanya dengarkan suara pingsan.
Macam saya punya tengok ada kawan, kawan ni dia dengarkan, dia nampak langsung tabrakan, insiden di tengah jalan. Buam! Orang yang ditabrak itu terpelanting jauh. Sudah, tapi kawan ni tak dikena apa-apa, dia pingsan. Tak kena kereta, tak dilanggar, tak kena anginnya, dia yang pingsan. Kan aneh itu. Betul aneh, betul tak? Kawan ni semestinya yang pingsan itu yang dilanggar, tapi dia yang pingsan. Itu aneh sekali. Kita ini tak dengar, tak apa, tak berperang, kita yang pingsan dalam peperangan. Itu juga aneh. Jadi yang tiga ini yang kita dapatkan. Nomor tiga ini haji mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu bagaimana katanya? Imam Ibnu Hajar mengatakan, yang dikatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dimasuki berbagai macam dosa dan kesalahan. Kenapa rupanya kalau haji mabrur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, haji mabrurun laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, tuan-tuan. Siapa yang mendapatkan haji mabrur, maka dia akan mendapatkan surga. Bagaimana caranya mendapatkan haji mabrur? Ada sini yang mau berangkat haji tahun ini? Ada? Yang mau berangkat haji tahun ini ada? Tak ada. Yang mau berangkat insya Allah ta'ala ke kuburan, masuk balik papan ada? Tak ada juga. Alhamdulillah ya. Tapi belum tahu, besok pagi kita belum tahu. Yang mau berangkat tahun depan ada? InsyaAllah, ada enggak? Ada, oke, saya katakan. Bagaimana tuan-tuan mendapatkan haji mabrur dengan makna mendapatkan surga? Yang mendapatkan haji mabrur tuan-tuan pertama kali, kau bawa takwamu dari Malaysia sampai ke Makkah. Dari mana saya dapatkan takwa ni tuan? Daripada bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita puasa agar dapat takwa, betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tanggal 1 Syawal dapat nama gelaran takwa. Nama tugiman garis titik at-taqwa, T di situ, bukan MA, T, yaitu sudah dapat gelar takwa daripada University Ramadhaniyah 1 Syawal. Ditambah lagi 6 hari puasa, maka ketika mulai 1 Zulqa'dah, antara dia menggunakan takwa daripada 1 Syawal kepada 30 Syawal sampai akhirnya 1 Zulqa'dah, dia berangkat terus ke Mekah. Dulu kalau orang pergi haji naik kapal, Syawal itu sudah berangkat. Syawal sudah berangkat. Jadi asalkan dapat takwa, berangkat langsung ke Mekah. Ini yang dibawa tuan-tuan, takwa yang dibawakan, yang telah kita dapatkan daripada Ramadan. Kalau Ramadan dia tidak dapat gelar takwa, jangan harap bawa ke Mekah tu takwa. Karena yang paling penting yang mau kita bawa adalah gelar takwa itu. Bukan harta, bukan duit. Pacik, macik-macik kadang-kadang berangkat ke sana, yang paling dipikirkannya macam mana saya bawa uang banyak. Kenapa pacik? Karena banyak betul kiriman orang kampung. Itu yang dipikirkannya. Ini pun orang kampung lain sikit. Kalau sekiranya orang nak berangkat ke Mekah, dia tak kirim, tolongnya beri salamkan sama Rasulullah, tolongnya doakan saya di Multazam. Tak, dia kata nanti bila balik, bila pergi ke Mekah, jangan lupa nah, tolong belikan sama saya kopiah nah, jangan lupa sama saya tasbih nah, jangan lupa sama saya minyak nah, jangan lupa sama saya semua benda sebutkannya. Yang penting siapa? Yang mau pergi.
Yang pening mau pergi. Pertama, pening masalah uangnya. Yang kedua, pening mencarinya. Jadi yang mau pergi haji, jangan sekali-kali terima permintaan orang kampung kata tolong beli ini, tolong beli ini, tolong beli ini. Jangan. Memeningkan kepala kita. Kita nak berangkat ke Mekah apa buat? Bukan kita nak belanja. Kita tuan nak belanja pergi ke Medan jadi. Kita nak belanja pergi kita Washington DC jadi, Singapura jadi. Kita nak belanja pergi sana kita ke London. Tahu London? London tahu tak? London tahu tak? Mana? London tahu tak? Mana? Botawat pula kiri. Tuan-tuan sekalian, kita ke sana bukan nak pergi belanja. Kita nak beribadah. Orang datang tolong beli ni, tolong beli tu. Taklah. Tak mau kita. Tapi kalau kata tolong bacakan doa saya di sini ya. Tolong sampaikan salam. Silakan. Kenapa tuan, itu juga termasuk ibadah. Inilah yang membuatkan kita kacau dalam beribadah nantinya di sana. Tuan-tuan sekaliannya, yang pertama kita bawa ke Mekah apa? Takwa. Bukan kartu kad. Apa dua kartu kadnya? Maybank. Kartu kadnya apa? Maybank. Apa lagi? Kartu kad apa lagi? Bank Islam. Bank Kupar. Orang Islam ada, Bank Kupar juga ada. Bank Muamalat, bank tahap apa-apa semua, CMB. Yang paling penting, dia katanya, ada ustaz-ustaz ceramah, dia kata, jangan lupa tuan-tuan membawa kartu. Kalau di Indonesia, ada iklan dia, para jemaah haji sekaliannya, ada berapa penting yang kita bawa? Pertama, kartu bank. Kartu bank mesti ada. Kalau tak ada kartu bank, pening kepala. Yang kedua, jangan lupa kartu telepon. Supaya kita mudah nelpon anak bini kita di Indonesia, di Malaysia. Itu tengok tu. Itu tak ada semua tuan-tuan. Yang paling penting takwa. Kenapa? Karena zat yang paling penting takwa. Khairu zadi takwa, kata Allah, sebaik-baik tak apa? Belanja kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila telah kita sampai bawa takwa ke Makkatul Mukarramah, sampai kita di Jeddah, tuan-tuan sekaliannya, jangan lupa kita senantiasa terus berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bila sampai kita ke Mekah, tuan-tuan, niatkan kita ingin beribadah kepada Allah, mintakan kepada Allah untuk kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah. Karena kadang-kadang kita ini sendiri lupa. Lupa kita minta kepada Allah kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Kalau kita minta kemudahan, Allah akan berikan kemudahan. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, ketika kita pergi ke Mekah, jangan lupa kita membaca doa-doa yang telah kita bawa tu. Ketika kita melihat, jangan terus kita nak nengok jam. Ini bid'ah yang paling besar sekarang adalah jam yang tertinggi. Itu adalah benda yang menghancurkan kemegahan Ka'bah. Kadang-kadang saya tengok orang bertawaf, ini belum lagi siap jam saya pergi haji tu. Tahun 2009 saya pulang umrah, itu belum lagi siap 2009. Saya pergi haji dari tahun 2002, 2003, 2004 pergi haji. Kemudian umrah 2007-nya, 2009-nya pergi umrah. Itu belum lagi siap tuan-tuan tu jam. Tapi itu pun orang kau dah tawaf semua tengok sana, bukan tengok Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la. Terpijak-pijak kaki orang tengok jam. Bagaimana lagi kalau sudah selesai itu? Jadi jangan kau perhatikan jam. 24 jam pun kita tengok tak dapat pahala. Tapi lihatlah Ka'bah yang megah. Manakala kau lihat Ka'bah, maka kamu telah mendapatkan pahala. Ada beberapa benda yang kalau kita lihat dapat pahala, tuan-tuan. Pertama, melihat Ka'bah. Saya akan sampai ke Mekah, saya tengok Ka'bah, menangis saya. Menangis saya, tuan-tuan. Siapa yang tidak melihat Ka'bah dalam keadaan menangis, berarti hatinya itu terlampau kotor. Terlampau keras. Yang kedua, tuan, tengok orang tua kita. Nengok muka orang tua kita, tuan, tu dapat pahala.
ada sebaliknya. Tengok awek dapat dosa. Ha, kau tengok je satu jam begini, dosa semuanya, haram. Tapi kita bila tengok mak kita dapat pahala. Adam dulu kau tahu bagaimana? Teruskan ya. Kemudian tuan-tuan tengok apa lagi yang pahala? Tengok Quran. Ni tuan kalaupun hafal tuan Al-Quranul Karim 33 juzuk, disudahkan juga tuan tengok Al-Quran. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia hafal 33 juzuk, nak baca Quran ditutupnya. Itu orang merugi. Betul ke 33 juzuk? Ha? Saya pernah kata sama orang Mesir. Dia tanya sama saya, kau hafal berapa Quran? Saya kata 33. Hebat kau, Masya Allah ya. Masya Allah hebat kau. Kawan kata, kau 33 juzuk? Iyalah kata kawannya, 33 juzuk. Bukan 30. Bukan 33 juzuk katanya. Saya kata orang Mesir banyak juga bodoh, dia kata. Betul tuan. Tidak menunjukkan orang yang lama tinggal di Mesir itu alim. Betul tak? Macam apa? Unta. 10 tahun unta duduk di Mesir tak pandai bahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi tuan-tuan sekaliannya, kalau kita baca Yasin, hafal kita tak Yasin, hafal semua kita Yasin, tapi tolong baca Quran dengan baca Yasin. Yasin. Dapat apa pahalanya? Dapat pahala melihat Quran. Ya tuan, dapat pahala melihat Al-Quran. Kemudian apa lagi yang disunahkan untuk dilihat ya tuan-tuan sekaliannya? Melihat muka ulama. Di Kedah ni waktu ni ada Tuan Guru Syekh Soleh Sik. Tengok muka dia. Tengok. Dapat paham. Siapa lagi di Kedah ni? Tengok muka Ustaz Cuk. Ustaz Yusuf, tengok mukanya. Nak? Ingat dapat pahala? Tengok muka saya. Silakan. Tengok muka ulama itu pahala kerana mendatangkan keimanan kepada Allah. Ya? Kerana ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Macam mana kita tengok artis punya pengaruh besar, begitu juga tengok ulama punya pengaruh besar. Betul tidak? Di Malaysia ini artis yang terkenal siapa perempuan? Siapa? Siapa? Pura-pura tak tahu nah. Tapi kalau dah nonton ni, ha, mata tak berkedip. Mulut tak tertutup. Masuk lalat pun tak tahu. Siapa? Zainal Zain. Datuk. Bila kita melihat artis, macam artis Endon lah umpamanya, contoh Inul. Inul kenal? Enggak ya? Enggak kenal. Bila kita tengok artis itu, dia punya pengaruh. Apa pengaruhnya tuan-tuan? Datang kesyaitonan, kesyahwatan dan sebagainya. Betul? Makin jauh kita dengan Allah, makin jauh kita dengan zikir. Kalau kita tengok ulama, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita datang duduk sama ulama, pasti kalau kita nak tanya, pasti kita tanya masalah agama. Tak akan kita tanya macam mana kereta saya tayarnya itu pancit. Tak akan ada. Tapi kalau kita duduk sama orang kaya punya begini, kita akan tanya dunia sama dia. Pengaruhnya sama ulama, pastikan kita akan tanya masalah-masalah akhirat kepadanya. Itu makanya sunnah melihat ulama. Tapi kita sekarang tuan-tuan terbalik dah. Bila ada ulama, susah kita nak tengok dia. Susah kita nak salam dia. Betul tak? Susah kita nak kerumuni ulama. Tapi kalau di Kedah, ini masih Kedah ni nak? Ke Penang ni? Kedah ni alhamdulillah saya tengok masih lagi dalam keadaan kuat. Dari mana saya tahu kuat? Saya baru-baru ni di Indonesia mendapatkan kabar tuan guru kita dan syekh saya juga termasuk. Dalam kitab ni saya sebutkan nama beliau, Tuan Guru Soleh Sik. Meninggal dunia, saya lihat Masya Allah ramainya orang yang hadir melayat beliau. Alhamdulillah saya kata. Alhamdulillahnya di mana? Pada waktu ramainya orang yang melayat. Tapi innalillah, dan saya bersedih
karena beliau adalah seorang singa ahli sunnah wal jamaah yang meninggal dunia, seorang yang berani mengatakan hak. Setelah beliau meninggal dunia, Kedah kehilangan seorang sosok yang pemberani. Betul tidak? Betul tidak? Bukan hanya pemberani, alim. Zaman sekarang banyak kita tengok ustaz-ustaz, banyak ustaz, tapi ilmu tada. 3 bulan mengaji langsung jadi ustaz. Kesini kesana, dapat ustaz tiba-tiba muridnya ta'asubnya nggak tanggung-tanggung, macam gurunya itu malaikat, tada salah. Padahal gurunya itu bodohnya nggak mampus. Betul. Zaman sekarang sudah ada kata Nabi SAW. Sayati zamanu katsirun al-khutaba wa qalilun al-ulama. Akan datang masanya semakin banyak para penceramah dan semakin sedikit ulama. Ini mati, meninggal dunia ulama-ulama semuanya. Sebab tu tengok saya tuan, tengok saya sebelum saya mati. Nah, kenapa saya kata gitu? Ulama ni cepat mati. Siapa yang tak ingin jadi ulama berarti cepat mati. Kena Allah enggak cabut ilmunya. Makanya ulama-ulama sekitar kita cepat-cepat datang ke dia. Cepat meninggal dunia. Ah, itu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian jaga. Ulama ni macam apa? Macam binatang-binatang yang pupus. Nah, kita sekarang macam pemerintah. Mana-mana binatang yang pupus dijaga betul. Siapa tembak dibayar, wajib dipenjara. Betul tak? Ada namanya harimau Malaya. Harimau Malaya ni kalau ditembak mati, itu dipenjara yang nembaknya. Betul tak? Ah, sekarang ni ulama makin pupus. Saya tak takut di Malaysia ni kita kekurangan dokter. Tak takut saya di Malaysia ni kita kekurangan tentera. Tak takut saya di Malaysia ni kekurangan orang-orang yang hebat-hebat. Tapi saya takutkan di Malaysia ni kekurangan ulama. Itu yang saya takutkan. Banyak yu-yu yang ada di Malaysia ini mengeluarkan orang. Berapa banyak dia keluarkan ulama? Karena ulama, apa ulama itu? Hah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama yang sebenarnya. Banyak macam-macam. Di sini ada UM, Universitas Malaysia, apa lagi? UKM, Universitas Kebangkitan Malaysia, apa lagi? Uni Razak, uni ini, you understand? Banyak macam-macam. Tapi apakah dapat mengeluarkan ulama-ulama yang seperti mereka takut kepada Allah? Itu makanya, ini tadi saya katakan, lihatlah Ka'bah. Jangan lihat jam. Lihat Ka'bah. Ketika saya datang ke Ka'bah, saya tengok ada Hijr Ismail di situ. Subhanallah. Ketika itu saya tengok makcik-makcik menangis betul-betul. Karena ketika mereka nangis betul, saya pun jadi nangis. Sedih saya. Nangis tuan. Kena menunjukkan kita ini takut pada Allah. Ada getaran hati kita. Kalaupun tak mau nangis, tangis-tangiskan. Tangis-tangiskan. Sunnah itu. Kalau tak mau juga ditangis-tangiskan, ambil hak. Ha. Parah betul lah itu orang. Nak nangis pun payah. Orang yang susah nangis hatinya itu keras. Kasak kata orang Kedah. Kasak. Orang Kedah ni keceknya je kasak tapi hatinya lembut. Ha, itu dia. Betul tak? Kalau cerita menangis, orang Kedah paling nangis. Tengoklah. Saya tengok tepi-tepi lah, tepi Kaabah ni. Tengok, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, berikan aku kesabaran. Kesabaran katanya kan. Ini orang Kedah sebelah saya ni. Tapi dia nangis. Oh, memang kasar bahasa. Tapi hati nangis lah tu, hati lembut. Apa guna cakapnya lembut? Tapi hati kasar. Betul tak? Betul tak? Ah, itu dia. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Doa di situ tuan. Jangan lupa berdoa di situ. Tempat Multazam, tempat Hijr Ismail, itu semua doa makbul. Itu tempat bukan seperti tempat kita ni. Beza. Maka jangan lupa doa situ. Ya Allah, ya Tuhanku.
mudahkanlah aku untuk kawin dua. Selama ini istri pertama susah sangat, asyik nak bawa kampak terus. Mana tahu kan ada hajat nak kawin dua nah. Tapi saya kasih tahu tuan-tuan, kawin satu pun dah setengah mampus dah. Naik darah tinggi saja. Apalagi kawin dua cepat matinya. Cepat mati kawin dua nah. Tuan-tuan sekalian, yang paling penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nilai ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ikhlas. Bukan supaya pulang dapatkan gelar haji. Kadang-kadang di Indonesia ada orang dah pergi haji, enggak dipanggil haji, marah dia. Kau tahu tak aku dah pernah pergi haji? Kami pergi haji mahal-mahal tahu. Marah dia. Ini pasti pergi haji itu berniat untuk dapatkan apa namanya gelar haji. Haji itu kan yang penting Allah balas kita. Mau orang kata haji, mau kita tidak. Saya tak pernah digelar orang haji. Tapi saya haji 3 kali. Tak pernah orang kata haji. Syekh Haji Muhammad Husni Ginting. Tak pernah. Syekh Husni Ginting langsung haji tak pernah. Ada orang tak tahu. Saya tak pernah pergi haji ke? Ketawa saya. Dah letih kita haji katanya. Tak, bukan letih, kita nak ingin lagi. Syekh berapa kali pergi haji? Baru 3 kali. Baru Syekh. Kami sekalipun tak. Ini pun 3 kali pun nak ingin lagi 4, 5, 6. Siapa yang berangkat ke Mekah, pastikan dia nak ingin pergi juga ke Mekah. Siapa yang tobat berangkat ke Mekah, pasti yang dia bawa uang tu haram. Ya tuan, kita takkan pernah mengatakan bosan ke Mekah. Saya ni kalau ada duit, ada kesempatan nak pergi hijrah ke Mekah. Tengok macam Ustaz Yusuf, Masya Allah. Tak setiap tahun pergi ke Mekah. Tapi dia berangkat sendirian, dia lupa saya. Tuan-tuan sekaliannya, ketika kita ini dalam keadaan tawaf, kita berzikir, jangan dihasilkan dengan berbagai macam. Apapun boleh, nak baca Quran silakan, nak berdoa silakan, berzikir silakan, bertasbih silakan. Yang penting mulut kita ini senantiasa zikrullah atau tidak bercakap dengan yang tidak punya faedah. Dan hati-hati tuan-tuan sekaliannya, saya katakan tadi bawa takwa. Karena ibadah haji ini paling penting konsepnya takwa. Di sana paling banyak cobaan. Apa namanya? Cobaan. Macam kata siapa itu? P. Ramli. Cobaan. Mana cobaannya tuan-tuan? Perempuan Turki. Perempuan Suriah. Perempuan Iran. Perempuan Nigeria, a'udzubillahi min dzalik katanya. Pernah saya pergi haji dengan murid-murid saya ketika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Murid saya kata, "Syekh, ini perempuan Suriah cantik betul, Syekh," katanya. Lagi kita kata labbaik Allah, dia boleh kata perempuan Suriah cantik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang terbagi juga pacik-pacik haji ni. Dia memang tak katakan cantik, tapi labbaik Allahumma labbaik, matanya nerengok aja. Itu orang yang insan tak bertakwa. Kadang-kadang kita ingin mencium Hajar Aswad, betul? Tapi kita dedahkan diri kita dengan dosa. Apa itu? Panggil orang Endon daripada Madura. Itu biasa ada tuh orang Indonesia. Mau cium bu? Mau cium? Cium siapa? Cium Hajar Aswad dah bu. Oh boleh, boleh, boleh. Pergi. Jadi ada 4 orang. Orang apa? Orang Madura. Derik-derik, dedema. Itu dia. Orang Madura. Tak maaf ya, usah ada bila orang Madura sini. Orang Madura kadang-kadang cakap, dema-dema, derik-derik. Ini kan? Ada cium, mencium. Kanan 2, kiri 2. Jaga. Jadi keempat-empatnya kadang megang perempuan itu, tubuh mereka dipegang hanya demi untuk cium apa? Hajaran. Ini bukan dapat pahala, dapat dosa. Lebih bagus dia cium suaminya daripada itu. Kenapa? Karena dipegang-pegang sama. Ayo, ayo bu, ayo, ayo makcik, ayo makcik. Pegang sedap seronok dia pegang-pegangnya. Makcik itu pun seronok juga makcik. Katanya. A'udzubillahi tsumma a'udzubillah. Jangan sibuk cium Hajar Aswad kalau tak boleh.
Ini kejadian saya pada tahun 2003 kalau tak silap saya. Saya baru siap makan, saya kata insyaallah saya nak pergilah ni. Pergi apa? Pergi ciumlah dulu, mungkin dah nampak sikit orang, pergi saya. Saya cari pinggir-pinggirnya dulu. Dari rukun Yaman ni. Dari ujung sana. Tertengok subhanallah, mungkin Allah berikan sama saya kesempatan untuk cium Hajar Aswad. Kenapa? Sedikit sekali orangnya. Makin dekat saya, makin dekat dengan dinding. Masya Allah, sedikit kali. Ya Allah, ya Tuhanku. Maha suci Engkau, ya Allah. Terima kasih banyak, ya Allah. Engkau sedekatkan saya dengan Hajar Aswad. Tertengok bukan sudut Hajar Aswad, rupanya sudut Yamani. Pergi lagi saya. Bila tidak sampai kepada rukun Hajari, tidak cium, tidak dekat tadi. Tidak dekat, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Jangan tertipu lagi saya. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan saya dapatlah, ya Allah. Tiba dekat situ tuan-tuan, alhamdulillah, tiba-tiba saya sudah di atas. Di atas. Bukan di bawah lagi, di atas. Yo, besar badan saya kayak gini, sudah di atas saya. Saya yang besar kayak gini, di atas diangkat orang lah. Tercium tidak juga. Hajar Aswad tak tercium, tapi saya sudah di atas. Ini saya kata, kalau dimulai ke atas langsung saya terus mati saya. Balik langsung saya. Itu menciumnya sunnah. Tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, bawalah dari Malaysia ilmu cara pergi haji. Mana rukunnya, mana wajibnya. Wajib dan rukun beda. Mana pula sunnah-sunnahnya, mana yang tak boleh. Itu pelajari betul-betul. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i. Pelajari betul-betul mana dia tempat bagian daripada marwah, mana sofa. Itu pelajari betul-betul. Jangan pernah kejadian saya tahun 2004, ada makcik-makcik Endon Jakarta kata dah. Ada apa makcik, saya kata, Ustaz dari Mesir kah? Iya, kami nak tanya dulu Ustaz. Apa yang ditanyakan? Begini, kami jemaah ni sudah letih. Apa pasal letih? Kami tawaf ni dari sofa marwah, sofa satu, sofa marwah, sofa dua, sofa marwah, sofa tiga. Jadi saya letih tu. Tolong bagaimana caranya Ustaz? Saya kata, itu kayak gitu bukan lagi letih, itu nak kayak gitu namanya mati. Bukan sofa marwah, sofa satu. Ini siapa yang ngajar? Belajar ke di Indonesia waktu itu? Belajar. Terus itu belajar sama siapa gini ustadznya ini? Pasti mereka belajar sekali. Atau belajar sekali itu sampai sana terkejut. Yalah, tengok orang ramai terkejut semuanya. Yang semestinya sofa marwah satu, marwah sofa dua. Dia buat sofa marwah satu, sofa marwah sofa satu, sofa marwah sofa dua. Matilah. Berarti kalau tahalul di mana? Sofa. Orang tahalulnya di marwah, dia tahalulnya di sofa. Ini satu kejadian. Kejadian yang lain, mereka itu mulai sa'i daripada marwah. Enggak tahu dia mana sofa, mana marwah. Jadi sa'i dia pergi, marwah sofa satu, sofa marwah dua. Jadi tahalul dia di mana? Di sofa dia tahalul. Enggak tahalul situ. Saya kata, buat apa nih? Enggak tahalul. Kenapa boleh di sini tahalul? Dah habis kami tujuh kali katanya. Kau tahu di mana nih? Di marwah. Bukan, ini sofa. Dah terbalik kan? Sofa katanya marwah, marwah katanya sofa. Maka belajar betul-betul. Jangan salah. Yang berangkat pergi dengan istri, apalagi baru kawin, hati-hati. Di sana mau saja tuh. Di kampung tak mau, di sana mau saja. Apalagi makan sate. Bang katanya, langsung bergedak-geduk katanya langsung. Hati-hati. Gara-gara itu batal pula haji nak. Belajar betul-betul sungguh-sungguh di kampung macam mana cara umroh haji dan sebagainya, tuan-tuan sekaliannya. Supaya haji kita itu bagus betul. Karena sekarang kalau mau kita ganti lagi haji kita gara-gara batal, tunggu 30 tahun lagi. Pertanyaannya umur kita ada ke tak? Satu, yang kedua uang kita masih ada ke tak? Makanya betul-betul jaga agar ibadah haji kita bagus. Tuan-tuan sekaliannya, haji ini
untuk mempercepat cerita. Kalau cerita haji ini panjang. Haji ini tuan-tuan hikmahnya adalah untuk mengingatkan kembali bagaimana apa yang telah terjadi pada zaman Ibrahim alaihissalam. Kebanyakan ibadah haji itu semuanya mengingatkan kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Contoh, agar kita ingat kembali kepada kakek kita, agar kita beribadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sa'i. Sa'i 7 kali ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itu adalah perbuatan daripada siapa? Perbuatan daripada istrinya Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Ketika beliau mencari air sehingga lari daripada Safa dan Marwah. Kemudian Allah jadikan ini ingatan kepada semua umat Islam agar dilaksanakan. Makanya yang disunahkan untuk lari itu laki-laki, yang perempuan jangan ikut lari-lari. Kalau perempuan ikut lari semua bergoyang, malu kita. Yang lari itu laki-laki. Ini kadang-kadang salah pengajarnya, salah ustadznya. Pas lagi Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, itu kan antara hijau dengan hijau, kan laki-laki lari. Kadang kita tengok perempuan pun lari. Enggak boleh. Bahaya perempuan lari. Nanti paci-paci Arab semua tengok. Betul tak? Saya tengok orang Arab tengok, oh tengok tuh orang Endon lari-lari katanya, macik-maciknya. Habis kenapa bergoyang semuanya? Yang laki-laki saja yang lari. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kalau dia sanggup. Tapi kalau dia punya penyakit apa? Penyakit penat, penyakit yang semput-semput, jangan lari, cukup jalan saja. Jangan cari mampos. Tidak tahu semput dia. Inna Safa. Tengah jalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham-paham kita tidak dipaksa kita beribadah. Ya? Demikian juga tawaf. Ya? Tawaf itu juga ada lari-lari kecil. Kalau kita di atas, di bawah jangan lari-lari. Romal nama istilahnya. Jangan kita di bawah lari. Karena tak boleh lari kita. Kemudian tuan-tuan cuba tengok dalam keadaan melempar. Hikmahnya melempar apa? Menunjukkan dan menyatakan kita ini bermusuhan dengan setan. Tahu setan? Setan tahu tak? Tahu tak? Ada yang tak tahu? Innalillah. Tahu tak? Kalau sebut setan jangan tengok kawan kita nah. Setan. Nanti marah dia. Setan tuh tuan-tuan terbagi dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Ya. Setan jin tuh tuan Ramadan diikat. Setan manusia di Ramadan di pulau di bulan-bulan manapun tak diikat. Jadi kalau ada di bulan Ramadan orang buat jahat, itu setan lah itu. Tapi jangan tengok orang tuh yang setan. Ini kadang kita baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Marah kawan tuh. Kenapa asal bukan setan kawan? Setanir rajim. Janganlah gitu kali. Nah, ketika kita mau melempar, itu namanya kita mengikrarkan bahwasanya setan musuh kita. Dan musuh kita tidak boleh kita kawani. Ya? Jangan berkawan dengan setan. Cuma tengok, bayangkan tuan-tuan. Ketika dia berada di pelemparan, kena Ibrahim alaihissalam diganggu oleh setan. Ibrahim, anak kamu lagi senang-senangnya begini, sehat-sehatnya begini. Kenapa kamu rela ingin bunuh dia? Kenapa kamu ingin sembelih dia Ibrahim? Sayangkan dia Ibrahim, balik pulang Ibrahim. Diganggu. Dalam keadaan beribadah kepada Allah, diganggu. Maka Ibrahim dengan tenangnya dia mengambil batu dan melempar setan sambil lari. Maka ikrar kita ketika kita di mana? Kita berada di pelemparan, di situ kita menyatakan permusuhan dengan setan. Yang kita lempar itu lambang daripada setan, bukan setan ya. Setan bukan kita lempar, itu lambang daripada setan. Lempar 7 kali. Ikrar kita bermusuh dengan setan. Tapi kadang-kadang kita filosofinya salah. Kita pikir yang kita lempar itu tiang tadi itu itulah setannya. Ya Allah ya Tuhan, gara-gara itu tuan-tuan,
Kadang saya tengok orang yang melempar tuh gram kali dia. Dia ambil slipper, kata, kurang ajar kau setan. Pulang tak pakai slipper lagi dia. Kadang-kadang tuan tak apa-apa dilemparnya. Kadang-kadang dilempar batu segini besarnya, innalillah. Kenapa kau lempar? Mati setan itu katanya. Bukan setan mati, kawan mati. Nih, nanti kalau keluar nanti mau tengok boleh. Nih sini saya nih. Ini ada bekas lemparan. Saya di sana pelempar tahun 2004 itu masih kecil lagi segini ya. Pelemparan itu masih kecil segini. Jadi kami dulu waktu kecil segini, alhamdulillah nikmatnya kami itu banyak dapat duit. Kenapa banyak dapat duit? Orang takut melempar. Kenapa takut melempar? Takut mati, takut terbuka, takut macam-macam. Pernah kejadian, ada pacik-pacik lempar. Dia lempar enak, selonoh, tiba-tiba bawahnya tak ada lagi pakaian dah. Hilang pakaian dia. Apa pasal orang ramai? Ramai betul. Sekarang ni aja besar lemparan. Kita mau tidur pun lempar boleh. Ha, enak, seronok kan? Nurut tak? Masa tahun 2002 sampai 2000 bapa itu kecil segini. Jauh saya dapat pelemparan. Pas lagi nak bawakan ada keluarga kita ke sana, tiba-tiba ada orang melempar. Tak tahu saya, segini batunya Jang Omar. Ini bukan saja setan mati ni. Kita pun ikut mati kok dilempar. Segini besarnya. Kau tepak mata saya, ya Allah. Kupikir dia salah tengok dia. Mungkin dia pikirnya saya setan. Berdarah, keluar darah tuan. Ada bekasnya. Bukan tanggung. Jadi minta maaf saya tuan-tuan. Tak melempar jumrah itu. Jumratul Ula, Jumratul Aqabah. Itu ambil batu kecil-kecil saja tuan. Dia kata, kalau kecil-kecil tak matilah katanya. Allah. Itu bukan untuk lempar setan. Itu lempar lambang setan. Kita bermusuh sama setan. Itulah filosofisnya. Bukan kita nak lempar. Kadang-kadang mungkin kena dia ada guru mengajarkan kita. Ni kita ni nak lempar setan. Berarti kita akan lempar setan, setan kalah. Maka sebab tu kadang-kadang kita tengok. Saya tengok langsung di dalam. Dulu kan masih kita boleh lagi pergi itu tengok lingkarannya. Di lingkaran tu tuan, bukan saja batu saya tengok. Slipper ada, payung ada, batu besar gini pun ada. Innalillah. Batu macam kayak gini, batu apa? Batu kuburan sudah. Ini bukan setan aja mati, awak pun kena mati. Maksudnya sebenarnya adalah untuk menunjukkan kita ini bermusuhan dengan setan. Ini semangat gila lempar setan. Pulang daripada Mekah ke Malaysia jadi setan juga dia. Bagi. Main apa nama ini? Domino. Jadi setan dia. Haji setan. Kada haji. Tapi masih lagi main ini. Haji setan. Dulu kalau orang pulang kampung daripada haji, Masya Allah, macam wali dah. Kenapa kita kata macam wali? Tak lagi buat macam-macam dia. Tak cerita ke orang lagi. Ini tak. Kenapa? Pulang dari Malaysia, dari Mekah ke Malaysia, berkawan lagi dengan syaitan. Padahal sudah berikrar, saya akan musuhkan syaitan. Maka sebab itu tuan-tuan, di sana kita berikrar betul-betul ketika balik kita ke Malaysia, saya tidak mau digoda syaitan. Dan saya tak mau berkawan dengan syaitan. Syaitan musuh saya. Itulah kita ikrarkan ketika kita apa? Ketika kita lemparkan. Tuan-tuan sekaliannya, manakala kita beribadah haji, tidaklah kita gunakan yang sunnah-sunnah juga. Jangan hanya yang wajib juga. Yang sunnah-sunnahnya kita amalkan. Doa kita juga senantiasa berdoa di tempat-tempat yang makbul. Ya? Dan jangan sampai-sampai kita menyakiti orang lain. Meja orang, ambil barang orang, jangan. Atau mungkin ada barang tercecer kita ambil, jangan. Jangan diambil. Biarkan. Tak boleh kita nak ambil barang tercecer yang ada di Mekah. Jaga mulut. Karena kadang-kadang sana, mulut-mulut celupar ni jadi. Orang kata mulut apa? Masin. Mulut masin ke mulut pahit? Asal cakap jadi betul. Dan saya rasakan tu tengok bagaimana kawan kamu cakap. Terjadi. Maka hati-hati mulut kita.
ada saja nak buatkan kita marah. Ada saja nak buatkan kita ini benda yang sesuatu kecil jadi besar. Maka perbanyakkan sabar di sana. Innallaha ma'asabirin. Kita lagi tawab, tiba-tiba datang orang dari belakang langgar kita pakai apa? Pakai dorongan, sabar. Jangan maki-maki dia. Kenapa? Karena kita berada di Makkah, di masjidnya Allah. Pengalaman saya itu tuan-tuan dorong. Kita dorong jalan dengan bagus. Kadang-kadang pacik-pacik ini letih, berhenti dia. Tuhan tak kena. Dia berhenti tak pakai apa? Lampu yang apa biasa kita kata kereta kan ada lampunya. Tak pakai lampu dia. Mana tahu kita bom juga kena berdarah. Mati dia. Kurang ajar kau tak. Tak maaf saya. Habis pacik berhenti tak pakai lampu, saya tak tahulah. Berkelahi. Padahal kita mau ibadah, sabar. Berdarah pun sabar. Allah akan berikan kita pahala kesabaran tersebut. Jangan sampai kita berkelahi. Kena sampai jam berapa ni Ustaz? Sudah ke belum? Sudah. Saya rasa belum lagi ni. Kita boleh sampai jam 2 boleh tak? Boleh? Boleh tak? Alhamdulillah. Boleh? Dia kata jawabnya, boleh, boleh. Nanti awal-awal tengok saya dengan biji mata. Tak lama tengok saya dengan kulit mata. Kulit mata maksudnya gini ha. Untuk menutupi. Untuk menutupi daripada apa yang kita bicarakan tentang haji yang paling penting juga adalah berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sampai ke Madinatul Munawwarah, jangan lupa kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Karena selawat kita itu akan disampaikan kepada Rasulullah. Apalagi kalau kita berselawat di depan Rasulullah, itu langsung sampai Rasulullah dengar. Dan iktikadlah bahwasanya Nabi itu hidup dalam kuburannya. Hayyun yurzaq. Nabi tidak mati dalam kuburan, Nabi hidup. Betul tak? Betul tidak? Apa dalilnya? Nanti ada puak-puak kata Nabi itu dah mati dah. Kita kata hidup, apa dalilnya? Tuan-tuan, tuan-tuan, orang yang dalam kuburan itu hidup ke mati? Tuan, tuan, orang dalam kuburan itu dah hidup ke dah mati? Mati. Orang yang mati itu mati ke dah? Mati ke dah? Mati. Orang yang mati itu tak dengar lagi ke dengar lagi? Dengar ke dia tak? Tak dengar. Siapa yang tunjuk yang tak dengar? Tunjuk tangan. Yang katakan yang sudah mati itu tak dengar, tunjuk tangan. Jadi jantan lah tuan. Ini dia cakap tak dengar katanya. Takut dia. Yang kata tak dengar, tunjuk tangan. Yang dah mati ni tak dengar, tunjuk tangan dulu tuan. Ada? Tak berani kata. Tunjuk tangan, kata memang yang dah mati ni tak dengar lagi. Tunjuk tangan. Ada? Tuan, sombong betul lah. Sombong masuk neraka. Tolong tunjuk tangan. Dek, orang yang sudah mati dengar ke tak? Tak dengar. Alasannya sudah mati. Ya dia memang sudah mati, tapi alasannya apa? Dia dah mati. Alasannya apa? Karena dia tak dengar. Dah mati, ya sudah mati dah. Apa alasannya? Tapi yakin yang enggak dengar ya. Yakin enggak dengar? Yakin, masya Allah. Di sini mana rumah sakit? Rumah sakit umum. Yang paling banyak mayatnya mana? Kulim. Boleh ikut saya nanti ke Kulim, ke rumah sakit Kulim. Hang saya tudukkan sana, tidur di sebelah orang mayat, boleh? Boleh tak? Tidur sebelah mayat, boleh tak? Kenapa tak boleh? Tapi kata tadi dah tak dengar lagi dia. Orang mati itu dah tak gerak lagi kan? Ya katanya. Malam ni boleh tidur dekat sebelah mayat. Boleh?
Ha, tak berani juga. Kata dia tadi sudah tak dengar, tak bergerak. Tapi suruh tidur sebelah mayat tak mau. Kenapa? Tapi dia tak bergerak lagi. Kenapa tak mau tidur sebelahnya? Takut. Takutlah. Takut tak? Ha? Takut dia. Ada ke orang kata tak boleh bergerak, tak boleh lagi dengar, tapi tidur sebelah takut. Ha, kamu berani tak tidur sebelah mayat? Berani? Enggak, kenapa? Ha? Takut. Kenapa takut? Tidur malam-malam jam 1 nanti katanya. Eh, kenapa kau di sini? Sebelah sana. Ini kan tempat kami mayat-mayat. Kenapa kau sini? Sana kau katanya. Gitu, takut dia. Ini kejadian. Ini saya dengar cerita. Wallahu alam, tapi dia kata kejadian. Waktu meninggal, waktu terjadi banjir bandang di daerah Bahorok, Langkat, Sumatera, lebih 600 orang mati. Jadi ada orang membawa mayat dalam ambulan sebanyak 6 orang. 6 orang itu ditumpuk-tumpuk gitu aja. Jadi pas lagi dia bawa, tiba-tiba mayat itu cakap, "Allah, katanya gitu. Datang pacik itu kata, "Kalian diam aja, sebenarnya apa? Dah letih aku dah," katanya. "Diam saja kalian dah, aku nak bantu kalian mbak kuburkan kalian," katanya. Ha, ini cerita benar tidaknya, wallah alam, tak bersanad langsung saya dengarkan dari orang ke orang. Ke orang itulah. Sanadnya begitulah keadaannya, nah. Daripada majhul kepada majhul. Ha, kalau begitu, orang yang sudah mati itu pun boleh cakap lagi dah. Kenapa cakap lagi? Kau pun takut. Tuan-tuan, orang yang meninggal itu, namanya saja meninggal. Arti meninggal, ruhnya itu berubah, apa, keluar dari jasadnya, tuan. Bila dimasukkan dalam kuburan, tuan-tuan, ini namanya alam barzakh. Walaupun dianya sudah meninggal, di alam barzakh dia berada, tuan, dia dengar kita. Paham? Dia dengar kita. Itulah makanya dia ditalkinkan, tuan. Ada orang bodoh kata, "Ha, hang ni pe. Apa buat talkin-talkin tu? Mayat ni kan tak dengar, bodoh betul." Dia kata, "Bodoh betul kita, tak tahu dia yang bodoh. Apa guna mayat ditalkin-talkin," katanya. "Kan mayat ni dah mati, betul tak? Mana dengar lagi mayat? Dengar ke mayat tak? Ha? Dengar mayat tak?" "Dengar," katanya. Sebab itulah tuan-tuan, tok imam talkinkan. Apa pasal ditalkinkan kok imam tuan-tuan? Karena dia dengar lagi. Buktinya mana? Bukti daripada hadis Nabi. Sahih Bukhari. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa uqri'u alaihimus salam?" Bagaimana saya berikan salam kepada mereka? Kepada siapa? Kepada ahli kubur. Kata Nabi, "Kuli assalamu alaikum dara qaumul mu'minin antum sabiqun wa nahnu lahiqun." Katakanlah wahai Sayyidah Aisyah kepada penduduk daripada penduduk kubur, "Assalamualaikum kepada kamu wahai penduduk kubur, kamu telah dahulu mati, saya akan mengikut belakangan." Kamu akan mati dahulu, saya ikut ke belakangan. Ha? Kamu mati dahulu, saya mati belakangan. Atau sebaliknya, saya mati belakangan, kamu dahulu mati. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Au nahnu lahiqun antum sabiqun. Paham? Salamnya untuk siapa? Salam ini untuk siapa? Mak lampir, jin ifrit. Salamnya untuk ahli kubur. Berarti mereka dah dengar. Tidak boleh berikan salam sama orang yang tak dengar dan tak mampu menjawab. Maka kalau begitu berarti mereka menjawab salam kita. Ketika kita kata, "Assalamualaikum daru qaumul mu'minin, antum sabiquna wa nahnu lahiqun," atau "Nahnu lahiquna wa antum sabiqun." Sudah? Lahiqun antum semuanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semuanya mati. Mungkin tuan dahulu, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, tuan dahulu. Sudah? Jadi kalau sudah seperti itu, tuan, ini mayat akan jawab, "Waalaikumussalam," kata mayat. Betul?
mesti jawabnya. Cuma kita tidak dengar. Kalau dia memberikan jawaban waalaikumsalam, kita dengar tuan-tuan. Tok bila lari tok birit-birit. Atau ada yang lari tak sempat terkencing dalam celana, dalam seluar dia. Nah, itu makanya kita tak dengarkan salam dia. Dia yang dengarkan salam kita. Kita bercakap-cakap tuan, mereka dengar tahu. Kita bawa sniper kita, suara sniper kita pun tahu dia. Bila ni ha tengok makcik-makcik, makcik-makcik dengar. Kalau suami meninggal dunia, jangan lama-lama, masih cepat-cepat pulang, jangan nangis dia. Oh, tengok-tengoklah. Makcik-makcik ni kadang-kadang satu hari, dua hari, satu minggu je nangis. Meninggal suami cepat-cepat balik, no? Anak juga cepat-cepat balik. Tengok isteri. Begitu keadaan suami, tengoklah. Isteri aku tu buat lama-lama dia duduk sini, langsung pulang dia. Ha, tengok. Nampak dia. Isteri aku kenapa cepat-cepat pulang balik ke rumah? Tapi isteri pun satu, dua hari, tiga hari cepat sering datang ke mana? Ke kuburan. Apa pasal pergi ke kuburan sering-sering tuan-tuan? Dia jurus pakai air. Kuburan tu. Apa pasalnya? Supaya hidup cepat. Itu bunga-bunga yang ada. Bunga-bunga yang ditusuk. Supaya cepat hidup. Bila sudah hidup, maka dia kawin baru. Apa pasal tuan? Di kampung kami, kalau ada istri kawin, belum lagi tumbuh rumputnya, dah kawin, cakap orang. Belum lagi tumbuh rumput suaminya, dah kawin dia. Makanya istri-istri kadang-kadang cepat-cepat menjurus air tu. Supaya rumput-rumput itu cepat apa? Tumbuh. Itu dia. Hati-hati tuan-tuan dah. Bila kita mati, mungkin istri kita tidak setia dengan kita. Nangis tengok ni. Yang kanan saja nangis, yang kiri cari lagi. Adik tuan-tuan sekaliannya, Nabi SAW hidup dalam barzah. Berikan salam sama dia, penghormatan kepada dia. Yang memang sebenarnya dia melihat kita. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan kita menghadap ke mana-mana. Hadapkan diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sesungguhnya. Karena Nabi hidup di alam barzahnya. Nabi melihat kita dan senang apabila melihat banyak para umat-umatnya membacakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikanlah salam bagi orang yang telah memberikan amanah kepada kita. Siapa saja orang kampung kita kata, tolong sampaikan salam saya, silakan berikan salam kepada baginda Nabi. Baginda Nabi langsung memberikan jawabannya, wa'alaika wa'alaihi salam. Itu saya kata tadi, orang yang kirimkan salam, jangan-jangan kita tak terima. Terima, karena Nabi akan jawab, wa'alaika wa'alaihi salam. Wa'alaika wa'alaihi salam. Luan dulu kita dikasihnya. Ya, contoh saya yang datang Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf kata, tolong berikan salamkan saya. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka min akhina Ustaz Yusuf. Nabi kata, wa alayka wa alayhi salam. Salamu alayka ya Rasulullah an akhina pulan. Assalamu alayka ya Rasulullah an akhina pulan. Rasul jawab, wa alayka wa alayhi salam. Jadi kita juga akan dapat salam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh waktu yang memang begitu sempit bagi kita. Sebenarnya saya ingin panjang lagi sampai jam 2 dah. Tapi mengingat tuan-tuan tengok jam terus. Tengok jam, tak jadilah saya dah. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita bertemu kembali di tempat yang sama dan pada waktu yang berbeda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kuti untha wa dhakar. Allahumma inna na'udhu bika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha' wa amal la yurfa' wa du'a'u la yusma' wa aynu la talma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih kepada Sidi Sheikh Sidi Genting. Begitulah pertemuan kita yang kita ambil masa hampir sejam setengah. Dan dengan itu, maka selesailah majlis kita.
Dan untuk bagi sahabat-sahabat yang nak beri sumbangan, zakat ataupun wakaf, ditonton sama ada nak jumpa Syekh sendiri ataupun letakkan sumbangan di tabung di belakang sana. Kerana Syekh ada sekolah Mustafawiyah di Langkat, di bawah Sitang, insyaAllah. Oh, kita tak boleh pergi pun kita tumpang niat supaya anak-anak yang dididik juga menjadi muhadis yang meneruskan kerja buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya setakat itu dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه دعوة مؤسسات صلي فضل الشهر Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك يا نبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما قدم أنت وأخر لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم استغفر الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جميل سن يا من كلما دهم الأمر جل ما دهم هي قياس المستقيسين ويا ما ذلكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سنة إن ذا الأمر علينا عظمة واستجب منا دعاءنا كرم يا كريم أنت رب الكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء من الأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bagi sahabat-sahabat yang ingin nak sanad soban selepas kita sembahyang sunat ba'diyah, insyaAllah Syekh akan baca sanad dulu, kemudian tuan-tuan boleh watak untuk ikat soban insyaAllah. Jadi kita sembahyang sunat dulu insyaAllah.